Islam mengomentarinya, ya yang penting itu bukan itunya. Jadi yang penting itu kalau kita beramal, ya udah amal itu kita ambil. Mereka, para nabi beramal, ya mereka akan mendapat amal mereka. Jadi gak boleh kita mengandalkan amalnya nenek moyang. Makanya jenengan rumongso merasa dulu bapaknya ahli sholat. Kalau kita sebagai anak gak sholat, ya apa yang dibanggakan? Gak ada. Jadi itu maksud dari laha maka sabat walakum maka sabtum. Laha maka sabat, mereka itu akan mendapat pahala yang mereka perbuat. Walakum, dan kalian, hei Yahudi Nasrani, walakum maka sabtum, dan
kalian akan mendapat pahala yang kalian perbuat. Terus akhirnya wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Maksudnya mbah bae dulu kita itu berbuat apa? Kita tidak ditanya, tidak ikut ditanya. Umpama mbah saya pernah beramal sedekah. Mbah saya pernah beramal sedekah. Yaitu urusan mbah saya dengan nanti malaikat yang menghisab amalnya. Bukan urusan saya. Jadi saya tidak dimintai ikut pertanggungjawaban atau ditanya. Jadi makanya ya begitu, Nabi Ibrahim beramal apa, ibadah apa, ya nanti yang akan dihisab ya Nabi Ibrahim. Terus orang-orang Nasrani beramal apa, berbuat apa, ya yang akan dihisab ya orang Nasrani itu sendiri. Jadi gak bisa dikait-kaitkan. Jadi makanya itu ihlaha maka sabat walakum maka sabtu. Di ayat ini perlu dirusak ya. Dari ayat ini ada sekelompok sebagian orang Islam itu yang membahas bahwa berarti orang mati itu sudah tidak bisa menerima amal dari yang hidup. Dan ini hati-hati ya. Karena ayat ini tidak membahas itu. Laha maka sabat walakum maka sabtum itu hanya membahas kalau nenek moyang kita berbuat apa ya udah nanti yang dihisab, yang dipertanggungjawabkan, yang ditanya ya mereka. Kalau kita sekarang berbuat apa ya sekarang ya kita yang akan nanti akan dihisab, ditanya. Itu hanya menerangkan begitu, bukan sampai menerangkan kalau kita berbuat baik, berdoa untuk si mayit sampai enggak, ya tetap sampai. Jadi enggak bisa dengan dalil ini. Lah maka sabat walakum maka sabtu enggak bisa. Ini hanya urusan kalau mereka berbuat ya berarti ya urusan mereka, kalau kita yang berbuat berarti urusan kita, hanya itu. Tapi nanti kalau urusan kalau kita berbuat terus kita berdoa pahalanya untuk si mayit bagaimana, untuk Nabi Ibrahim bagaimana, ya bisa sampai, tidak bisa pakai ayat ini. Banyak dalilnya, banyak. Pernah saya sampaikan dulu pas di mana ya, di sini apa ya, di sana ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah, ini gara-gara cemburunya Aisyah, jadi barokah cemburu ya akhirnya jadi ilmu. Aisyah itu kan istrinya Nabi yang paling digemari, disenangi. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad itu menyembelih kambing tanpa memberitahu Aisyah. Setelah menyembelih kambing, ngapain kok nyembelih kambing? Terus Nabi menjawab, ya untuk Khadijah. Jadi Khadijah yang sudah meninggal itu ternyata Nabi bersedekah kambing nanti pahalanya untuk Khadijah. Itu terus Aisyah cemburu. Wis mati kok sik dibahas-bahas. Tapi justru barokahnya cemburu itu akhirnya menjadi hadis. Hadis yang diriwayatkan Aisyah, saya cemburu dengan Nabi, Nabi itu udah mati, Khadijah sudah meninggal masih disembelihin kambing. Sedekahnya untuk. Lah kalau begitu ya bisa. Ayat syafaat itu ya termasuk ayat-ayat yang menerangkan syafaat itu berarti kita yang menolong nanti yang sudah meninggal. Lewat doa, waladun sholihun yatmulahu itu loh. Anak soleh yang mendoakan orang tua itu nggak bisa pakai dalil ini laha maka sabat walakum. Yo, urusan anak, doa anak yang dapat pahala anak ya enggak. Itu dalam hadis waladun sholihun yatmulahu itu bisa menjadi amalnya orang tuanya. Idza matabnu adama inqata amalu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari tiga hal. Nah itu jadi sedekah jariah oke lah itu perbuatan si mayit sendiri dulu. Sedekah syariah, terus ilmu yang bermanfaat, oke lah itu masih perbuatan dia. Tapi kalau waladun sholihun yatulahu itu kan sudah dari orang lain. Nah itu nggak bisa didalili dengan laha maka sabat walaku maka sabtu. Jadi maksud saya kita itu harus bisa mendudukkan ayat atau hadis dengan porsinya masing-masing. Tak inget-inget itu ini mumpung kelingan. Ada hadis yang menerangkan Nabi itu memarahi sahabat Mu'ad. Jadi Mu'ad itu
ngimami sholat sampai kelamaan, jadi gara-gara baca surat Al-Qur'an. Kanjeng Nabi itu muat. Afatanun anta ya muat itu sampai 3 kali. Afatanun anta ya muat. Apakah kamu itu tukang fitnah ya muat? Muat enggak paham. Maksudnya piye kok saya dituduh tukang fitnah? Akhirnya terus Nabi menjelaskan, kamu itu jadi imam padahal makmum kamu itu ada yang orang tua, ada yang orang yang punya hajat kepentingan. Kok suwi-suwi? Kok lama-lama kamu? Kamu tukang fitnah. Maksudnya tukang fitnah itu jangan sampai Islam ini menjadi problem di masyarakat. Itu maksudnya begitu. Ya kan jadi problem kan? Gara-gara urusan sholat kelamaan jadi problem di masyarakat. Terus ra usah jamaah, muat kesuwen. Itu akhirnya Nabi menuduh afatanun anta ya muat. Kamu tukang fitnah. Apakah tukang fitnah? Nah itu. Seperti ini. Ada pendatang, ada musafir, ya kan? Beda-beda gitu loh maksudnya. Apalagi kalau duhur, ya ada orang yang masih ninggal dagangannya. Jadi dia sholat itu sudah hebat. Ninggal dagangannya. Kan itu kan terus gak bisa. Jadi apa? Nah itu namanya kalau dalam fikih imam yang makmumnya statusnya makmum matruk. Masjidnya ini, namanya masjid matruk. Matruk itu yang dibuat datang oleh pendatang. Nah, beda dengan yang makmum yang khusus, mahsurin. Kalau bahasa Fathul Mu'innya makmum yang mahsurin. Mahsurin itu terbatas, orang tertentu ya hanya itu loh. Contohnya ini nanti ya. Pondok, betul. Oke, siwon. Di pondok itu kan makmumnya cuma santri itu, enggak ada. Langsung bisa. Ini Mbah Sandi ya paling 5 menit. Kalau sing ngimami Mbah Yai paling sekian menit. Dia bisa niteni. Jadi terus berarti dengan dia datang berjamaah itu berarti maksudnya rela dengan imam yang lama itu. Nah, itu namanya imam mahsurin, imam yang makmumnya terbatas. Lah kalau begitu itu enggak boleh pakai hadis akan dalil pada porsinya masing-masing. Oke, jadi saya ulangi. Jadi kalau hadis afatanun antayamu'atnya jadi imam enggak boleh lama-lama, itu kalau makmumnya orang-orang yang matruh. Orang yang baru terus enggak kayak santri. Santri kan sampai setahun 24 jam makmum duhur itu bukan yang makmum maghrib. Yang gitu, yang duhur kan paling sekarang enggak mesti lah ini sebenarnya kalau surat Al-Lah ini saja kita ngaji tafsir setahun kedua ya. Harus dibedakan dalam fikih. Orang-orang tidak ada pendang, ada yang masjid umum. Nah itu kalau di Masjidil Haram itu enggak boleh, karena orang dari penduduk-penduduk dunia kadang yang umroh datang lalu lalang. Itu namanya masjid makruh, bukan masjid yang masuk yang namanya batas. Jadi makanya Nabi gih. Memarahi sahabat Mu'adz, afatanun antara Mu'adz.
Boleh. Maksud saya tadi itu menjadi contoh bahwa kalau ada Quran atau hadis itu perlu diletakkan pada porsinya masing-masing. Termasuk ini nih, laha maka sabat walakum maka sabtu. Pun sekarang masuk ayat baru 142. Saya pun Zatihimul lati kanu alaiha kulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kulu bakal ngucap sapa as-sufaha'u pira-pira wong bodho ayat juhalu tegese pira-pira wong nalam pira-pira wong musyrik. Isi ucapane wong musyrik mau mawallahu ma utawi apa iku wallahu ngengokake atau meminjam ngengokake apa mahum ing wong mukmin ae sayun tegese utawi apa suwiji-wiji utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin lan pira-pira wong mukmin ngengokake man kibadihi saking kiblate mukmin mukminin alati kanu kang ana sapa mukminin iku alaiha ing ngatasi kiblat alastiqbaliha ing ngatasi madhep kiblat fi sholati ing dalam sholat padahal wahia utawi kiblat iku Baitul Maqdis. Jadi ada yang Baitul Maqdis, ada yang ucapnya Baitul Muqaddas. Jadi kalau di masyarakat Arab ada kelompok tertentu yang menyebut Maqdis, tapi nanti kalau di ayat Quran juga Muqaddas. Jadi terserah. Maksud saya kalau nanti ada yang baca Maqdis ya terserah, Muqaddas terserah. Kudalatu nuduhake alal istiqbali ingatasi zaman istiqbal minal hantin kebetar diuri kelawan berkorotori. Jadi ini menarik. Jadi ini ada ayat di mana kejadiannya belum terjadi, tapi Nabi itu sudah diberitahu Allah Muhammad, nanti akan ada orang Yahudi yang bodoh-bodoh nanti komplain ke kamu. Nah ini ayat ini menunjukkan betapa mukjizat ya, salah satu mukjizat. Berarti betapa hebatnya ayat kejadian diberitahu, nanti akan ada kejadian begitu. Nah kejadiannya bagaimana? Jadi begini, tanya. Ini dalam tafsirnya ini ya. Tafsir dalika anak Nabi ya karena yastaqbilul ka'ba fi sholatihi wa huwa di Makkah. Jadi dulu ketika Nabi di Makkah, dulu itu Nabi menghadap Ka'bah. Tepatnya. Terus falama hajara ilal Madinati amara bistiqbali Baitul Muqaddas. Jadi Nabi ketika Madinah, Nabi diperintah menghadap Baitul Maqdis atau Muqaddas. Nah kan aneh. Nabi pas di Mekah suruh menghadap Ka'bah sholatnya, tapi setelah hijrah di Madinah malah menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu fa'anzalallahu hadhil ayat. Nah, kemudian menggunakan ayat sufaha itu. Liyak lamahu bi'anahu sayuhawwiluhu lil Ka'bah fayak taridu alaihi waliyakuna mujizatan lahu. Jadi kemudian Allah menurunkan ayat ini memberitahu Nabi, Nabi nanti akan ada orang yang komplain kamu karena Ka'bah kiblatnya diganti. Mawallahum an kiblatihim gitu. Mawallahum an kiblatihim kan artinya begitu. Mawallahum an kiblatihim allati kanu alaiha. Jadi kalau ingin nih, ngapain itu orang-orang mukmin kok pindah kiblat? Nah itu. Mawallahum an kiblatihim allati kanu alaiha. Jadi itu ayatnya intinya ngapain itu orang-orang mukmin kok pindah kiblat? Dulu di Mekah sudah Ka'bah, sekarang malah ke Baitul Maqdis di Madinah. Nah itu. Ayat ini turun tapi kejadiannya belum. Komplainnya benar. Ternyata benar. Ketika Nabi dah di mana ada yang komplain seperti yang ayat. Jadi kejadiannya benar. Kul. Nah, kalau ada yang komplain gitu, kul jawaban. Kul ngucapo sira Muhammad, jawablah. Lillahi, nah ini isi jawaban. Lillahi iku kedue Allah al-masyriku utawi jabat. Kulluha ya sekabian jihad. Yang muru mongko perintah sinten asuhi kelawan madep ila ayi jihadin maring undini arah sa'akan kersa sinten Allah. Lak irodo ora ono kang melawan iku maujud.
ora ana kang lawan iku maujud alaihi ing ngatasé Allah. Yahdi man yasha ila muslim. Yahdi nuduhake sinten Allah man ing wong yasha kang kersa sinten Allah. Hidayah tahu ing nuduhake man. Ila siratin maring dalan, aitori ing tegese dalan mustaqim kang situ. Nah, siratal mustaqim dinil islami rupane agama Islam. Dan nanti tak terangkan. Ai wa minhum iku setengah saking man antum utawi sira kabeh. Nah, pun dadi Nabi ketika dikoblat, ngapain itu orang-orang Islam itu kok pindah-pindah kiblat? Nabi suruh jawab, Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Jadi, ya terserah Allah, intine ngono. Lillahil masyriqu wal maghrib. Ya terserah Allah. Nah, yang mempunyai arah jagat etan, jagat kulon, lor, kidul, utara, selatan, barat, timur itu semuanya milik Allah. Ya terserah Allah. Mau disuruh ngadep kemana ya di situ semuanya Pak Inama Tuwalu sama Wajullah ya terserah Allah. Nah itu terus baru terus Yahdi Mayyasa ila sirati mustaqim. Allah itu akan memberi hidayah kepada siapa terserah Allah. Nah, itu ya. Jadi makanya dulu saya itu pernah pulang dari pondok pertama masih baru itu ada yang tanya Gus. Mencari tapi Allah Tuhan Allah jadi jawabnya ayat ini dari sisi Allah ini Yahdi mayyasha ila siratin mustaqim. Allah memberi hidayah orang yang disuka terserah Allah. Nah berarti ini ayat yang menerangkan wewenang Allah terserah Allah. Tapi nanti kalau ayat yang menerangkan kita ihdinas siratal mustaqim. Itu kan berarti usaha dari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Berarti kan ihdi itu kan hidayah. Berarti dari sisi kita, kita terus berusaha termasuk doa tadi. Kita harus berusaha mendapat hidayah. Makanya suruh doa ihdinas siratal mustaqim. Ya termasuk sholat, ngaji ini kan salah satu jalan untuk supaya mendapat hidayah. Jadi dari sisi kita ya tetap berusaha, tapi dari sisi Allah nanti ya terserah. Jadi jawabannya begitu. Nah, jadi kita kembali ke masalah kiblat. Jadi memang urusan kiblat itu taat budi. Jadi hukum itu ada dua, ya. Dalam fikih itu ada hukum ta'akul. Ta'akul itu yang bisa dirasional. Contohnya khamr. Mengapa khamr itu haram? Karena bisa merusak akal, kalau bahasanya fikih muskil, karena memabukkan, itu membuat akal nggak sehat. Nggak sehatnya pas mabuk itu masuk akal, rasional. Mengapa racun itu haram? Racun karena memabukkan. Kayak kemarin ada berita di keracunan. Keracunan apa? Pisang ngeri bukit makanya informasi keracunan satu keluarga itu makanya bener orang-orang sebut dulu. Jadi kalau mau makan itu bismillah hilayah dulu ma'asmi syaikun bin ardi wala fissama. Tapi aku yang ini pas ngaji pas ngumpi ya lali. Ya yang maksud saya hati-hati dan doanya bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mau cerita apa kok moro-moro toko racun. Oh hukum itu ada yang ta'akul, ada yang masuk akal. Masuk akal itu ya haramnya racun itu masuk akal karena membahayakan. Terus ada yang gak masuk akal, contohnya ya ini
ngapain kiblatnya kok neng Ka'bah, ngapain kiblatnya kok dulu awalnya di Baitul Maqdis, terus setelah itu pindah di Ka'bah, setelah hijrah ke Madinah disuruh pindah lagi ke Baitul Maqdis lagi. Nah, itu ta'abbud, nggak ada alasannya. Ya terserah Allah. Dan jawabannya begitu kok, lillahi masyriqu wal maghrib kok, sing duwe arah Allah tok. Yang punya arah semua Allah, ya terserah Allah mau nyuruh kita kemana. Ini kan untuk menunjukkan ketaatan kita toh sebenarnya. Jadi bukan urusan kiblatnya. Untuk menunjukkan ketaatan kita, yuk taat orang ngono ae, jajal tak pindah rene, tak pindah rene. Kayak santri. Santri kan begitu. Suruh apa nyapu sana, setelah selesai coba suruh pindah sana. Ya terserah, terserah yang nyuruh, setelah senang suruh pindah sana. Kadang yang situ sudah bersih suruh nyapu lagi. Cara Jawane roan. Roan. Jadi Mbah Yai saya itu dulu kalau nang pondok itu kalau setiap Selasa Jumat itu pokoknya kon roan. Jangan sampai santri nganggur. Sampai ada pengurus yang laporan, Mbah Yai sudah enggak ada yang dibuat roan lagi. Karena selesai semua pekerjaan. Itu sampai Mbah Yai itu begini, "Yo wis apa lah boto-boto seneng ngetan pindah mulon sesuk Jumat dipindah ngetan neh." Lah kan enggak masuk akal dong gitu. Lah iya roan itu kerja bakti. Jadi Mbah Yai sampai begini. Ya apalah bata yang sudah tertata di selatan itu ditaruh di barat. Nanti kalau sudah di barat dipindah lagi ke selatan. Sing penting ada kegiatan. Ternyata ya ada hikmahnya sih. Jadi memang makanya di fikih itu sesuatu hukum enggak ada alasannya tapi ada hikmahnya. Ya termasuk ini kiblat ini. Kiblat itu enggak ada alasannya. Alasannya apa? Ilat hukumnya apa? Dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Enggak ada alasannya. Enggak ada ilat hukumnya, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya menguji yang tak. Nah itu. Jadi panjenengan ini kan sebentar lagi Ramadan. Nanti kalau Ramadannya ada yang dimulai Senin, kelompok lain dimulai Selasa, terus itu sementing poso, sing salah itu ora poso. Nah, karena memang teorinya sudah faman syahida minkum syahra falyashum, barang siapa yang bisa melihat hilal puasa. Ya kan orang enggak semuanya bisa melihat hilal. Kalau yang tanggal 29 sudah ada yang bisa melihat hilal, ya berarti dia puasa. Orang lain melihat enggak lihat-lihat, enggak lihat-lihat. Ya berarti melengkapi 30 hari dulu baru besoknya puasa. Sabarnya dilengkapi. Kan begitu. Jadi ya enggak usah. Itu hanya urusannya, yang penting kita itu taat enggak gitu. Jadi semua hukum itu hanya untuk mengetes kita taat enggak. Karena memang maksud saya begini, gitu. Mengapa saya kok bicara begitu? Karena nanti kita khawatir ayat yang menerangkan arah kiblat ini jangan-jangan kita suudzon kalau Allah itu plin-plan. Ini bahaya. Akan jadi murtad. Jadi kalau kita itu menganggap Allah itu plin-plan. Dia pernah madhep Baitul Maqdis, sekarang madhep kiblat. Hijrah di Madinah suruh ngadep Baitul Maqdis lagi. Nah, jangan sampai di pikiran Allah plin-plan. Bahaya itu murtad. Jadi memang begitu. Ayatnya jawabannya cukup kulillahil masyriqu wal maghrib. Ya udah. Arah semua arah itu jagat etan, jagat kulon itu kabeh milik Allah. Terserah Allah. Itu untuk menguji kita saja. Jadi enggak usah banyak kompor. Jadi enak. Ya wis manut ae. Jadi seberapa kesetiaan kita wis ngono ae, Pak. Menguji kesetiaan. Makanya kok ibu-ibu lek diuji bapake ngomong, "Dek, aku tak layuh neh." Lha iku menguji kesetiaan. Ngomong apa, Gus? Ayo sama iki sing iso takdir mimpi. Tadi malam itu kula tu mimpi rabi neh. Apa? Api apa api? Apa elek? Api. Subuh-subuh bangun sholat dengan istri, setelah salam aku cerita. Padahal gue mimpi. Ini untuk menguji kesetiaan kita pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika summata wa kadzalika fa yakunu memberi hidayah.
Ai kama hadaina, tegese kaya oleh memberi hidayah sapa ingsun, ingsun Allah. Kum ing kalian ilaahi marin. Ma, ja'alna ndadekake sapa ingsun kum ing sira kabeh yang umat Muhammadin ndadekne umatan ing umat wasaton ing tengah-tengah. Makanya ini istilah wasatiyah. Jadi Islam itu wasaton diartikan pilihan. Mudulan tur adil. Kita kunu supaya ana sapa sira kabeh iku syuhada, pira-pira dadi saksi alam nasi ing ngatasé menungsa yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Niki lho Pak. Kita itu nanti nggih. Kita itu kan umatnya Nabi Muhammad. Kita itu nanti menjadi saksinya umat-umat zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Keren tuh, Pak. Umatnya Nabi Muhammad itu keren. Ini ayatnya sudah begitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Tujuane litakunu supaya ana sapa sira kabeh iku sadha ada di sisi Allah. Nggih, lain tafsir. Nah, iku wis nekake, sudah bertablek. Wis nekake sapa rusul hum ing nas. Wa yakuna lan supaya ana sapa ar-rasul rasul alaikum ing ngatasi sira kabeh iku syahidan dadi saksi. Anahu ing sak temene, anahu ing sak temene rasul iku wis nekake sapa rasul kum ing sira kabeh. Jadi begini. Ini di tafsirannya tak berakan nggih. Besok itu di hari kiamat, tawaqqafal kufaru asabiqah fi sa'idin wa fi sa'idin wahid. Besok itu umat-umat yang terdahulu, berarti selain umatnya Nabi Muhammad pokoknya, umat-umat terdahulu itu nanti akan kumpul dalam satu tempat. Wa yaqulullah, Allah akan nyalahum kepada mereka, umat-umat terdahulu. Lima lam tu'minubi. Mengapa kalian enggak iman padaku? Mengapa kalian enggak iman kepada? Ya tikum nadir. Enggak kedatangan nabi. Apa enggak ada nabi yang memberitahu? Terus akhirnya fayaquluna, mereka menjawab, ya robbana ma ja'ana nadir, ngapusi. Kami tidak kedatangan nabi yang memberitahu. Jadi umat-umat terdahulu yang enggak iman itu ngapusi. Dan nanti kita yang jadi saksi. Terus setelah ngapusi, Nabi Ambiyahim. Kemudian nabi-nabinya didatangkan. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, semua didatangkan sampai Nabi Allah bertanya kepada mereka para nabi. Alam tabluhu? Apakah kalian tidak tablek? Tidak menyampaikan risalahku ke umat-umat? Kok umatnya ngomong enggak tahu, enggak pernah didatang. Fa'a nabi itu benar-benar ya Allah, kamu sudah menyampaikan. Kae ngapusi. Cara saiki Allah terus bertanya. Gini ya. Ma'arsal falam yu'minu. Mereka itu sudah tak beritahu tapi mereka enggak iman. Terus fa yaqulullah, Allah bertanya lalu. Wa huwa a'lamu bihim bi iqamatil hujjah 'alaihim. Man yushhidu lakum? Mana saksimu? Nah, jadi ketika yang umatnya ngaku enggak kedatangan mendatangkan tauhid Allah Islam. Nah itu terus Allah tanya, mana saksimu? Fayaquluna ummatu Muhammad. Nanti saksinya adalah umat Muhammad. Makanya ini ayat ini begitu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Jadi Allah menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang wasat, tengah-tengah, nanti sebagai penengah, penengah antara tadi umat nabinya, kita yang itakunu syuhada 'alan nas. Jenengan itu bangga, keren. Nabi Musa koyo ngono gagahe, umate gagah-gagah Bani Israel itu sok kita yang jadi saksi. Nah, itu tak terusne nih, tafsirannya tak terus. Siapa saksi kalian? Itu tanya kepada nabi itu. Ummatu Muhammad, yaitu Muhammad. Fayutabihim, kemudian umat Nabi Muhammad didatangkan. Ya termasuk kita nanti didatangkan semua, suruh jadi saksi. Allah bertanya, atas haduna ar-rusul balagot ar-risalat al-umamihim. Hei kalian saksi, apakah kalian bersaksi bahwa Rasul sudah menyampaikan risalahnya ke umat-umatnya? Nabi Musa sudah menyampaikan ke umatnya, Nabi Daud sudah. Fayaquluna na'am. Nanti kita menjawab, jih gusti, sudah. Nushidu bidzalika, kami bersaksi demikian. Fayaqulu al-umam. Umatnya komplain,
umat Bani Israel, Yahudi, Nasrani komplit. Kaifa yashaduna? Bagaimana dia bersaksi? Apa ngerti umat Muhammad itu apa ngerti? Nah iki gua de tukaran iki karo Yahudi Nasrani. Kan Nabi Muhammad kan aja Nabi jenengan mawon ngono. Nah. Kula nang mburi wis penak. Makanya bahasanya wong biyen wae pokoke gondeli sange. Mbah Yai wis beres, Mbah Yai sing kon maju wae dhewe nang mburi gondeli sange. Nah, jadi itu jawabannya. Kaifa yasatuna ma aqoni mutaina ana jadi komplain. Bagaimana bisa umat Muhammad jadi saksi bahwa mereka itu lahirnya belakangan? Fayaquluna ya Rabbana. Jadi kita nanti akan menjawab begini, ya Rabbana, akhbarana Rasuluna bidzalika fi kitabina anka wa huwa shadiqun fi mubari. Saya taunya lewat Al-Qur'an. Nah, nanti jawabannya begitu. Akhbarana Rasuluna. Jadi rasul kita maksudnya Nabi Muhammad itu memberi kabar ke kita fi kitabina. Di kitab kita, ya ini Qur'an ini. Makanya kita di kitab ini kan kemarin sudah cerita banyak tuh. Yahudi itu ngene, Nasrani ngene. Ngaku sampai Nabi Ibrahim jadi Yahudi, wong Nasrani ngaku jadi Nabi Ibrahim. Jadi nanti dari kitab ini nanti kita buat pegangan ketika di sana orang-orang umat terdahulu. Kita tahu kalau Bani Israel salah, kita tahu kalau Nasrani salah itu lewat Quran. Terus fayakunu wah lahum. Apa benar? Fayakulu Nabi Yuna. Ya wes. Lek boten doyan kula, Nabi kula Muhammad. Kita bisa jawab begitu, Nabi Yuna. Fayakulu asyhadu anna ummati ungkul. Nah. Jadi Nabi Muhammad nanti akan menjawab, asyhadu saya bersaksi kalau umat-umat saya itu benar. Nah, iya, makanya kita itu besok akan menjadi umat yang menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Makanya jenengan kudu bangga. Kita bukan orang yang tersangka, ngono lho maksudnya. Kita bukan orang yang salah, terdakwa. Kita itu justru malah menjadi saksi kesalahan mereka. Dan itu disyukuri saya itu. Makanya kan kata kiai ini kok kata lek ajeng pidato ngaji ini kok mesti kita harus bersyukur segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam kan ngoten. Iya, memang nikmat Islam, iman dan Islam itu nikmat besar. Dengan nikmat iman Islam itu nanti kita ya salah satunya itu kita kita Nabi Muhammad ya umatku benar, saya yang jadi saksi. Nah, nanti terakhir Nabi Muhammad ya, membekengi begini. Jadi senang nih, jadi umayyah ini kok marah. Po mawa itu urip di zaman Fir'aun nabi. Urip di zaman Fir'aun nabi ya Allah disyukuri ya. Awak dhewe iki urip di zaman Nabi Muhammad sudah 1400 tahun ditinggal Nabi Muhammad. Ngono ya sing iman karo Islam. Jenengan kok ya aneh. Ora tau ngerti, enggak pernah tahu Nabi Muhammad tapi ya sik gelem salat, waya zakat, waya poso ya gelem poso. Itu, ayo nyolong rawani wedi dosa. Kok sih percaya dosa? Padahal sudah ditinggal Nabi Muhammad 1400 tahun lebih. Nah ini us nilainya luar biasa. Karena jadi tinggal di Quran, semuanya sudah selesai. Nah, Quran sudah diulas. Jadi ya kita tetap percaya. Memang ya enak bukti. Nah itu jadi makanya marah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai.
5 menit. Kemarin pertanyaan niku napa? Salat taubat ya. Nggih. Jadi karena kemarin saya belum tahu hadisnya, niku pas di rumah saya lihat memang ada hadisnya. Cuma begini hadisnya. Nabi menyuruh sahabat kalau melakukan dosa itu suruh taubat. Sebelum taubat suruh salat 2 rakaat dulu. Hanya begitu. Suruh sholat 2 rakaat. Nabi tidak menerangkan namanya sholat tobat, tidak menerangkan cara sholatnya bagaimana, tidak. Hanya hadisnya, pokoknya kamu kalau setelah dosa, yo tobat to. Kalau nanti sebelum tobat, itu suruh sholat 2 rakaat dulu. Nah itu. Tapi terus sama ulama mustahid, ya berarti sholatnya dinamakan sholat tobat. Berarti sholat tobat waktunya kapan? Sebelum tobat. Tapi sholatnya aja suwi-suwi. Krono kolek kesuwen. Nah, bahaya. Karena tobat itu harus segera. Makanya jenengan kalau nanti tetangganya ada yang non muslim mau tobat, enggak usah nunggu Jumat. Iki wis setu. Jenengan merelakan mereka kufur sampai mulai minggu setu, minggu Senin sampai Jumat itu kita nanti yang nanggung dosa. Biasanya begitu. Tetangganya mau tobat, nunggu besok malam ya, nunggu pas bareng-bareng ketemu orang banyak yasinan di depan orang banyak. Yang enggak ya wis langsung ngarepe sampean saat ini Pak nggih, ayo tak tuntun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis. Biar segera Islam gitu loh. Berarti kalau jenengan tunda sampai besok pagi, berarti dari jam sekarang jam berapa? Umpama jam 7:30 umpama sekarang. Berarti sampai 7:30 sekarang sampai besok 7:30 pagi berarti 12 jam jenengan menanggung kekufuran dia. Cara saiki langsung mau syahadat kan mending. Dia langsung iso salat. Misa sesuk subuh iso salat subuh kan mending. Umpama mati engko bengi awake dhewe wis aman selamat. Alhamdulillah wis bar tak tobat ning mari. Ngoten. Urusan nanti di depan orang banyak itu ya setelah itu selamatan rawowo lah, selamatan undang-undang berkatan niki nyuwun seksi alhamdulillah bapak si A sudah Islam, kita doakan mudah-mudahan istiqomah terus ngono. Orang malah ngenteni sesuk, berarti itu dalam fikih enggak boleh, dalam fikih enggak boleh. Jadi lek enek wong pengin tobat ya wis dan saiki dan ditobat di depan kita, harus di depan dia juga harus mau jenengan kan iso sahadat kabeh. Engko malah seneng sampai iso dalam hadis itu wong sing iso ngislamne orang lain itu wah padha karo mateni wong kafir 40 orang. Ora seneng, padha karo merdekane budak sekian puluh orang. Nah niku seneng. Jadi maksud saya ya enggak usah nunggu kiai, enggak usah nunggu sinten lah, nunggu sesepuhnya. Ya kita kan sudah bisa syahadat, ya udah dituntun aja. Ayo, asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar. Saya pernah dulu di pondok, malah bahaya itu gitu. Jadi saya punya teman dari Lampung, masih kafir, masih Kristen di pondok, sowan ke Mbah Yai, malah saya dipanggil. Ibu iki wis Islam poro wis urusono. Ya udah langsung di saat itu langsung ayo ikuti asyhadu alla ilaha illallah. Jadi niku memang ada sholat tobat ada. Jadi itu bagi orang Islam, kalau yang non muslim tadi aja sholat tobat sih, ya tobat sih urutan. Itu yang hadisnya Nabi tadi itu untuk yang sahabat. Jadi sahabat sudah Islam, kalau dia dosa pemani gosok sendal apa-apa lah, rasa-rasa kan dosa terus pengin tobat, sholat 2 rakaat dulu terus tuh. Itu hadisnya begitu. Nah itu. Pun nggih, semoga ngaji barokah manfaat sampai anak cucunya wae dulu.